Halo teman-teman, hari ini kita mau unboxing Bontoy Traveler. Kita buka dulu ya. Kayak gini. Kayak gini teman-teman. Teman-teman, ini kita unboxing. Ini kita udah buka. Bagian dalamnya kayak gini. Ada pengaitnya buat kau taruh pakaian atau mainan anak biar nggak jatuh kemana-mana. Buka deh, dipencet tengahnya. Oh, nggak dipencet, ini tinggal digini ya, teman-teman. Oke, udah kebuka. Ini dalamnya. Ada apanya, Nenek? Ada barangnya, Mak. Nah, ini dalamnya ada pegangannya. Sama ini talinya buat bawa-bawa bontoynya. Buat ditarik kalau mau ditarik. Sama ini buku panduannya ya. Nah, ini cara pakainya. Tuh, dia bisa ini juga dijalanin gitu. Ini bisa ditarik juga. Lalu si Bontoy ini tuh, dia ada tiga warna. Ada yang Dalmatian, ada Beagle, ada Jolly. Ini punya aku Beagle. Ini coklat. Nah, ini kan kayak gini, ini dibuka dulu. Baru dipasang. Sesuai, nak. Tunggu, nak. Nah, gini. Tekan deh. Oke. Nah, ini tuh ternyata sabuk buat ininya kalau udah kita tutup. Tutupin, nak. Oke. Ini tuh sabuk buat nguatin ininya biar barangnya nggak jatuh, jadi lebih aman. Nah, ini sabuknya kayak gini. Oke, ini deh. Masukin buat kayak ikat di sini. Ada. Masukin sayang. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi ini nggak bakal keluar kemana, nggak bakal aman, nggak bakal kebuka juga. Ini pegangannya. Terus ini, sini ada tarikannya, dek, keluarin sayang. Ada pencetan yang dipencet, kan tarik. Ya, dia tuh bisa lebih panjang lagi. Tahanin ya sayang, mami tarik. Tahanin itunya guguknya ya. Oke, ini kayak gini nih. Ini rodanya kayak gini ya. Kuat banget. Ini kelihatan awet banget. Dan ini lumayan berat sih. Nah, ini bisa ditinggiin lagi. Oke, ini bisa dibawa jalan gitu sama anak atau mencoba miring gini kayak koper atau jadiin tempat duduk bisa. Oke, ini bisa didudukin ya. Ayo jalan. Dia bebannya max 100 kilo. Kuat banget sih bahannya. Lucu banget ya gambar dogi gitu. Tuh kuat banget bahannya, awet. Gak bisa dipecahin. Nah, kalau anak capek di bandara nih bisa kayak gini. Ini bisa masukin mainannya, pakaiannya. Jadi, oh ya teman-teman, sama ininya ada di, ini buat nenteng. Kalau saya mau nenteng, mau dipakai roti atau didudukin biar cepet masukin ke bagasi di pesawat tuh. Nah, ini bisa buat taruh barang-barangnya. Dan ini buat pijakan kakinya. Ada di kanan kiri ya. Ah, bagus banget ini bahannya, tebel. Dan pakai buku.